Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Dapur Mama Luis. Kali ini saya akan berbagi resep yang sangat menarik, yaitu Regal Dessert Box. Berikut bahan-bahannya. Saya menggunakan telur 4 butir ukuran sedang, mentega cair 100 ml, setengah sendok teh SP, vanila, susu bubuk, gula pasir, dan terigu. Berikut detail resepnya ya. Yang pertama saya lakukan adalah mengolesi loyang ukuran 10 x 22 cm dengan mentega dan terigu. Kemudian kita mixer telurnya dengan gula pasir, juga SP dan vanila. Kita akan mixer sampai cukup mengembang dan berjejak ya. Bisa menggunakan tangan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, kira-kira 15 menit. Tapi saya menggunakan mixer ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai berjejak dan pucat warnanya. Kita lanjutkan dengan memasukkan susu bubuk dan tepung terigu. Kita ayak ya teman-teman. Kemudian cukup kita aduk saja sampai tercampur rata terigunya. Dan campurkan juga mentega cairnya. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan di loyang. Ini adalah sebagai base dessert box, yaitu bolu kukus vanila. Ya, sebelum kita kukus, kita hentakkan dahulu. Kemudian kita kukus. Kukusnya kurang lebih 20 menit dengan api sedang saja ya. Jangan lupa tutupi tutupan kukusannya dengan kain ya. Ukur sesuai kotaknya. Saya menggunakan kotak 10 x 10 cm. Nah, ini akan menjadi kurang lebih untuk 4 box ya. 4 box ukuran 10 x 10, tetapi saya juga akan menggunakan cup ukuran sedang. Untuk yang cup berbentuk seperti ini, base-nya kita bikin seperti remah-remah gitu ya, dan kita ratakan di bawah. Oke, kita sisihkan bolunya, kemudian kita siapkan lapisan kedua. Untuk lapisan kedua, saya menggunakan setengah sendok teh vanila, 2 sendok makan maizena, 1 kuning telur, dan susu kental manis putih 2 saset. Regal, 1 bungkus ukuran kecil ya, 120 gram kita akan hancurkan, dan juga susu full cream 500 ml. Yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan biskuit regalnya. Bisa dengan food processor seperti ini ataupun dengan diremuk-remuk, ditumbuk-tumbuk ya. Kemudian yang pertama kita lakukan memasukkan kuning telur, vanila, dan maizena, dan susu kental manis ke dalam panci kecil. Ini kita ratakan dahulu bersama susu full creamnya seperti ini ya. Cukup 500 ml. Dan ini kita ratakan dahulu sebelum kita panaskan. Nah, sesudah tercampur rata baru kita masak, kita rebus. Nah, ini
api kecil saja ya. Sudah masak, kita angkat dan kita tuang regal yang sudah kita haluskan. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Sesudah dingin tentunya ya. Nah, kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita simpan di kulkas. White cream kita gunakan 100 gram whipping cream bubuk ditambahkan dengan 200 ml air es. Kita mixer sampai berjejak dan kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan disimpan di kulkas. Oke, berikut krim putih dan juga regal custard. Sesudah kurang lebih 1 jam, krimnya sudah cukup dingin dan kita mulai ratakan di atas bolu kukus vanilanya untuk lapisan keduanya. Seperti ini ya. Secara merata. Dan kemudian kita ratakan lagi agar lebih rapi dengan sendok saja. Biar tampilannya lebih manis. Sudah cukup rata. Untuk lapisan ketiganya kita gunakan bolu vanila lagi. Yuk teman-teman yang belum subscribe silakan ya, subscribe, like, and comment. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Wangi bolu vanila dengan wangi regalnya sangat terasa. Untuk lapisan keempatnya, kita ratakan white creamnya. Kemudian kita sisihkan dahulu, simpan di kulkas, dan kita siapkan white caramelnya. Gula pasir dengan air putih kita panaskan. Kemudian kita masukkan susu full cream. Kita ratakan dengan api kecil saja ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Saya tambahkan vanila bubuk sedikit. Kita ratakan. Masukkan margarin. Dan juga white coklat secukupnya. Dan kemudian saya tambahkan sedikit maizena. Nah, begitu tercampur rata, kita bisa langsung angkat dan tunggu sampai dingin. Nah, berikutnya kita tuang dan ratakan sebagai lapisan kelima. Nah, seperti ini. Ini rasanya sangat enak. Dan kita akhiri dengan topping regal. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Silakan dicoba. Dessert box yang sangat enak.